sidang. Beginilah reaksi Dewi, terdakwa kasus pencabulan terhadap salah satu anak yang masih di bawah umur saat menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Sungai Liat. Terdakwa terlihat tenang saat akan menjalani persidangan di ruang Cakra 3 Pengadilan Negeri Sungai Liat. Dalam persidangan kali ini, mengagendakan pembacaan tuntutan terhadap terdakwa. Namun dalam pengadilan ini pula, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat langsung menjadwalkan pembacaan putusan terhadap terdakwa. Menyatakan terdakwa Dewi Istri jaksa penuntut umum dalam persidangan ini mengatakan, dalam berkas tuntutan yang dilakukan oleh pihaknya terdakwa Dewi, dituntut selama 8 tahun penjara dengan denda 100 juta. Pada hari itu juga hakim menjatuhkan vonis selama 7 tahun penjara dengan denda 100 juta. Subsidiar 3 bulan dengan denda 100 juta. Dan dibacakan, setelah dibacakan hakim memutus 7 tahun. Subsidiar 3 bulan. Dalam kasusnya terdakwa adalah seorang wanita yang diduga lesbi warga Desa Labu yang nekat mencabuli B, salah satu siswi SMP yang masih berusia 14 tahun yang ada di Desa Labu. Menurut pengakuan terdakwa saat menjalani pemeriksaan di hadapan petugas, dirinya telah menjalin hubungan dengan korban sejak satu bulan terakhir. Dalam perkenalannya, terdakwa mengaku dirinya seorang remaja laki-laki. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan.